Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku akan berbagi resep ide jualan ekonomis dan ini bisa kita jual dengan harga 3.000-an. Cara buatnya mudah dan ini rasanya super enak ya bun. Satu resep juga hasilnya banyak. Kalau mau tahu gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis. Langkah pertama bisa kita siapkan 3 batang daun bawang. Ini daun bawangnya pada bagian putihnya ini aku slice ya, atau aku potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian bisa kita iris tipis. Kalau suka daun seledri juga boleh kita gunakan ya bun. Ini daun bawangnya sudah terpotong semuanya. Selanjutnya bisa kita siapkan 7 batang cabai merah keriting. Kemudian cabai merah keritingnya ini bisa kita cincang halus. Boleh juga menggunakan chopper agar lebih cepat untuk pengerjaannya. Nah, ini cabai merah keritingnya sudah tercincang halus semuanya. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian bisa kita masukkan 5 butir telur ayam, bisa kita ganti dengan telur bebek. Selanjutnya masukkan daun bawang yang sudah kita iris tipis sebelumnya, ini kita masukkan langsung semuanya. Boleh kita tambahkan susu cair ya bun, agar rasanya lebih gurih, tapi di sini aku skip aja karena aku jual dengan harga ekonomis. Kemudian masukkan cabai merah keriting yang sudah kita cincang halus. Tambahkan 1/3 sendok teh kaldu bubuk, 1/3 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada bubuk. Kemudian bisa kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Kalau telur dengan semua bahannya sudah mulai tercampur merata, selanjutnya bisa kita siapkan 1 bungkus roti tawar. Ini roti tawarnya aku pakai yang tanpa kulit dan aku beli curah ya. Aku beli seharga Rp7.000 ya. Selanjutnya bisa kita panaskan wajan, kita kasih minyak goreng sedikit, lalu bisa kita ratakan dengan menggunakan tisu. Nah, kalau minyaknya sudah rata, kemudian bisa kita tuangkan telur yang sudah kita buat tadi. Ini kita tuangkannya sedikit aja ya. Kemudian bisa kita letakkan 1 lembar roti tawar. Dan pada bagian atas roti tawarnya ini bisa kita timpa lagi dengan adonan telur yang sudah kita buat. Ini kita tinggal ratakan aja. Kalau bagian bawah rotinya ini sudah berwarna agak kecoklatan, rotinya bisa kita balik. Nah, di bagian ujung yang kelebihan atau yang tidak rapi seperti ini bisa kita rapikan ya bun. Kita rapikan dan kita potong dengan menggunakan sutil. Untuk sisa telur yang kelebihan ini bisa kita letakkan di bagian bawah. Nanti hasilnya bakal menempel dengan telur yang masih basah. Kalau telurnya sudah matang di kedua sisinya dan sudah berwarna kecoklatan, roti telurnya ini bisa kita angkat. Lakukan hal yang sama sampai roti dan telurnya habis. Kalau rotinya sudah hangat, rotinya ini bisa kita gulung. Untuk menggulungnya ini kita pelan-pelan aja ya, agar rotinya tidak sobek. Kemudian rotinya ini bisa kita potong menjadi 4-5 bagian sama rata. Untuk bentuk dan ukurannya bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini rotinya bisa kita tusukkan ke dalam tusuk sate. Dalam satu buah tusuk sate bisa kita tusukkan sebanyak 2 potong roti. Nah, ini tusuk satenya bisa kita potong aja. Di sisa potongannya ini juga bisa kita tusukkan sisa rotinya. Ini kita tusukkan sebanyak 2 potong juga. Jadi satu buah roti tawar ini bisa kita tusukkan sebanyak 2 tusuk sate ya bun. Nah, kalau sudah selesai, rotinya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan untuk mayo pedasnya bisa kita siapkan 8 sendok makan mayonnaise. Untuk mereknya aku pakai merek Mamayo, kemudian bisa kita tambahkan 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan saus tomat, kalau yang gak suka pedas bisa kita skip saus sambalnya, lalu bisa kita aduk rata agar saus dan mayonesnya tercampur merata. Kalau saus dan mayonesnya sudah tercampur merata, mayones pedasnya siap kita kemas. Nah, ini mayonya sudah aku kemas ke dalam plastik piping bag dan siap kita semprotkan sebagai topping. Untuk mikanya aku pakai mika ukuran 6A dan bisa kita berikan 1 lembar daun selada.
Ini sate roti tawarnya bisa kita masukkan sebanyak 2 tusuk atau 4 potong roti tawar. Agar rasanya lebih enak, aku juga menambahkan saus sambal. Untuk mereknya aku pakai merek McLewis. Tambahkan juga mayo pedas yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk mayonya ini aku nggak pakai semuanya ya, masih tersisa banyak banget. Ini sate roti tawarnya sudah jadi. Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi. Sate roti tawarnya mau aku coba, untuk rasanya ini super enak, super gurih, dan ini juga mengenyangkan ya. Untuk harganya bisa kita jual seharga 3 ribuan per porsi. Selamat mencoba, sampai jumpa di next video. Terima kasih.